Apakah itu kecantikan? Kecantikan adalah satu evolusi sains. Pencarian untuk kulit kekal muda bermula sejak dulu lagi. Selama beribu tahun, kajian tentang kecantikan telah pun dilakukan. Dipercayai bahawa orang-orang Mesir menghasilkan pelbagai rawatan penjagaan kulit sejak 4,000 tahun dulu. Cleopatra yang terkenal dengan rawatan anti penuaan mandi dalam susu masam yang kaya asid laktik untuk pengelupasan kulit. Pada zaman dahulu di Indonesia, putri-putri Jawa merawat kulit dengan luluran kunyit dan membalut tubuh dengan susu masam sebelum malam perkahwinan untuk membuatkan kulit mereka lembut dan berseri. Pada tahun 50-an, penggunaan air laut menjadi kegilaan di Eropah. Akibatnya, golongan wanita di sana telah memenuhi spa untuk berendam dalam kolam mata air yang kaya mineral. Hari ini, penjagaan kulit terus berkembang dengan pelbagai rawatan moden untuk memudahkan kulit. Daripada dermabrasion yang menghaluskan liang-liang roma kepada penggunaan bahan kimia untuk pengelupasan kulit. Rawatan laser untuk mengurangkan garis kekedutan sehinggalah pelitup wajah untuk penyuburan. Rawatan wajah antioksidan bagi menghalang radikal bebas serta lontor yang membantu meningkatkan warna kulit merupakan antara rawatan yang tersedia untuk wanita hari ini. Jadi, bila pula evolusi baru akan muncul? Mungkin penjagaan kulit masa depan memiliki kesemua kelebihan rawatan tadi dalam satu jawapan. Bayangkan, masa depan penjagaan kulit kekal muda menjadi sebegitu mudah, hanya dalam satu botol. Untuk mengetahui lebih lanjut evolusi kecantikan, layari skinproof.com.